Halo sahabat, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial yaitu cara belah layar menjadi dua di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara belah layar di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya. Baik sahabat, sebagai contohnya di sini saya ingin WhatsAppan sambil YouTubean sahabat. Nah, untuk cara yang pertama, kamu buka terlebih dahulu aplikasi chattingnya ya sahabat ya, aplikasi WhatsAppnya. Baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi WhatsAppnya, kemudian kita tekan tombol home ya sahabat ya. Kemudian kita buka aplikasi YouTube-nya sahabat, karena di sini kita akan YouTubean sambil WhatsAppan sahabat. Nah, jika sudah terbuka aplikasi YouTube-nya, kemudian kita tekan tombol tab ya sahabat ya. Kemudian di sini ada menu yang ini sahabat ya. Kamu tekan saja tombol yang itu ya sahabat ya, yang ini ya sahabat. Maka secara otomatis layar HP Infinix Hot 9 Play kamu atau Infinix yang lainnya, maka secara otomatis akan terbelah menjadi dua sahabat ya. Nah, caranya cukup mudah sekali kan sahabat. Di sini kamu bisa YouTubean sambil chattingan di WhatsApp. Nah sahabat, itu dia cara membelah layar menjadi dua di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya.